kurang lebih 30 warga perwakilan nelayan hadiri undangan sosialisasi pelaksanaan normalisasi Sungai Cipunten Agung. Saya di sini mewakili dari perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan ini. Dalam tahapan sosialisasi ini, salah satunya akses masuk ke lokasi. Mohon maaf dengan segala hormat ada apa rekan-rekan kita nelayan mungkin yang menjemur ikan asin itu pak, itu mohon mungkin di karena besar pada keren yang masuk sana. Nah, satu pertanyaan nih, nampaknya yang serius banget yang lagi jadi kekhawatiran warga yang khususnya rumah yang tidak mempunyai dokumen surat lengkap. Itu solusinya gimana yang diperkirakan oleh Bapak sebagai koordinator? Ya, kami sudah koordinasi terus dengan pemerintah daerah di bidang aset, kemudian bicara enam mata dengan Bupati Pandeglang. Jaminan bahwa sementara ini kebijakannya kita adalah disiapkan huntara dulu untuk masyarakat yang terdampak proyek. Ada di lokasi proyek normalisasi Sungai Cipunten Agung. Tempatnya ada di Muara, Kampung Klip, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Proyek normalisasi terus berjalan menyusuri tepian Sungai Cipunten Agung. Tapi nampaknya masih ada beberapa persoalan dengan warga. Karena Bang Kumis lihat di belakang masih ada beberapa rumah yang harus ditertibkan untuk jalannya alat berat yang akan melaksanakan proyek normalisasi sungai. Untuk itu ikutin terus penyelusuran channel Bang Kumis Berbagi untuk mencari informasi dari warga yang terdampak proyek normalisasi Sungai Cipunten Agung. Sampai jumpa obrolan Bang Kumis dengan warga nelayan. Ini Bang Kumis Berbagi akan mencoba ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan salah satu warga nih yang nampaknya resah dengan adanya proyek normalisasi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu siapa dan ini masuk alamat mana nih Ibu? Ini nama saya Ibu Ena. Ini alamatnya Kampung Kampung Nelayan ya? Iya Nelayan. Nah Ibu, di belakang rumah Ibu kan alat berat sudah mulai mau kesini tuh. Iya. Informasi Ibu, ini rumah Ibu kena digusur nggak Bu? Kena semua. Nah terus ada pihak-pihak yang sudah datang belum dari proyek dari pemerintah sendiri? Belum ada, katanya suruh nungguin utara Cicadas. Sedangkan saya anaknya banyak, utara kan kecil. Nah terus rumah juga banyak. Harapan Ibu nih kepada pelaksana atau pihak-pihak yang terkait ya. Karena gimana pun juga nampaknya rumah Ibu ini dipastikan akan kena gusuran Bu. Harapannya Ibu ya Pak Bu. Harapannya ya kalau bisa ini Bapak, kalau bisa dapatnya uang aja. Kalau rumah kan jauh, usahanya kan di sini. Kalau disuruh di Cicadas kan jauh. Ini punya kendaraan, enggak punya kendaraan
Ibu, dengan adanya proyek normalisasi sungai Ciputen Agung ini, Ibu sebenarnya setuju nggak sih? Setuju-setuju aja, saya kan rakyat kecil. Cuman kan harus bijaksana, bagaimana ininya enaknya. Rakyat enak, pegawai enak, gitu aja Pak. Sedih banget. Ya karena mungkin udah lama di sini bertahun-tahun. Anak-anak banyak ya. Nah, ini kan lagi ada proyek normalisasi nih. Alat berat sudah dekat rumah Bapak tuh. Sebenarnya Bapak setuju nggak sih dengan adanya normalisasi ini, proyek ini? Setuju, mana ada kata dibongkar, ada kata dibongkar. Saya mah terima. Cuman uang bongkarnya mana? Belum ada. Tapi pihak proyek sudah ada yang kesini atau pemerintah? Banyak. Ngomongnya gimana katanya? Ya suruh dibongkar uangnya mana bang bongkarnya? Gak ada, belum ada. Cuma ada pengurus uang bongkaran, uang gantian. Tempatnya di mana? Mau dipindahkan di mana? Ini yang rumah satu kebongkarnya habis. Tempatnya di mana ini? Bingung. Baik Pak, terima kasih Pak. Sedangkan Iki Melasuki Sampai Bapak, selamat pagi Pak. Oke. Perkenalkan, Bapak siapa dan ini masuk alamat apa ini Pak? Nama? Nama saya Mujib. Mujib, nah Pak ini kan rumah Bapak. Menurut informasi kena proyek atau enggak? Diusur enggak? Nah terus dari pihak-pihak proyek atau pemerintah sendiri sudah sejauh mana untuk membicarakan masalah pergantian uang kerohiman atau uang ganti, apalah istilahnya? Ayo uang ganti enggak ada, cuma katanya mau ditempatin tentara gitu. Nah terus harapan Bapak, mau gak ditempatin di Huntara itu? Karena pihak keluarga sih katanya gak mau, karena jauh dan usahanya. Nah terus harapan Bapak? Ya ini ya tetap di sini. Tapi kan gak mungkin Pak ya, karena ini kan untuk kepentingan bersama. Nah seandainya ini digusur, harapan Bapak apa permintaannya? Katanya dikasih tempat yang bagus lah, yang layak untuk berusaha. Nah terus pada prinsipnya Bapak setuju nggak dengan adanya proyek ini sebenarnya? Ya setuju-setuju aja. Namanya buat saya sendiri semuanya. Oke Pak, tapi harapannya supaya minimalnya diganti Pak ya? Ya digantilah. Oke Pak, terima kasih Pak. Yeah,